Pemirsa, pelaku utama debt collector yang merampas kendaraan milik selebgram Clara Sinta serta membentak anggota polisi ditangkap. Pelaku diamankan anggota di Treskrimum Polda Metro Jaya dari lokasi persembunyiannya di Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelarian EJ, pelaku utama debt collector yang merampas kendaraan milik selebgram Clara Sinta hingga membentak anggota polisi akhirnya terhenti. Anggota dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan tersangka dari lokasi persembunyiannya di Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya. Pelaku pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Sebelumnya dalam video yang telah viral, tersangka EJ yang mengenakan kaos bergaris hitam putih tampak arogan membentak anggota polisi. Saat itu polisi tengah memediasi upaya perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta oleh kawanan debt collector. Aksinya membuat murka Kapolda Metro Jaya. Saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia. Lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Selain pelaku, polisi juga telah mengamankan 3 pelaku lainnya. Tersangka EJ diduga menjadi otak dari debt collector tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.